Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Sahabat lentera hikmah yang dimuliakan Allah, Ramadan dikenal dengan syahrus siyam, bulan puasa. Ramadan juga dikenal dengan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Ramadan juga dikenal dengan syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dan yang menjadi faktor utama Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa adalah diturunkannya Al-Quran pada bulan yang mulia ini. Sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wabayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran diturunkan tepat pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ulama dalam bidang ulumul Quran mengklasifikasikan perbedaan antara kalimat anzalna dengan nazalna. Anzalna yaitu diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, langit dunia. Turunnya secara sekaligus itu adalah dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, sebagaimana mushaf Al-Quran yang ada bersama kita saat ini. Nah, diturunkannya sekaligus itulah bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan kalimat nazzalna, diturunkannya Al-Quran hasbal munasabat wal waqa'i, berdasarkan kejadian dan peristiwa. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika Rasulullah SAW berada di dalam gua, turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama, beliau dalam keadaan menggigil, lalu beliau pulang dan diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Maka turun ayat, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Hai engkau ya Muhammad yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Siapakah yang diberikan peringatan? Turun ayat, wa anzir ashirataka al-aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu dan kerabat terdekatmu. Ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan mengumpulkan keluarganya, Abu Lahab tidak percaya dengan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Abu Lahab berkata, Alihada jama'tana, apakah untuk ini engkau kumpulkan kami? Tabbanlaka ya Muhammad, celakalah engkau ya Muhammad. Lalu turun ayat, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sahabat lentera hikmah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga di bulan suci Ramadan ini. Bahwasanya semua amal ibadah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah membaca, menghafal, dan mentadabburi Al-Quran.
Sebagian masyarakat kita beranggapan bahwasanya ketika telah mengkhatamkan Al-Quran, maka tamat juga mentadabburinya. Bahkan sebagian beranggapan bahwa Al-Quran hanya sekedar hiasan, bahkan hanya sekedar mahar pernikahan. Maka bulan Ramadan adalah madrasah yang tepat untuk mendidik dan membumikan Al-Quran dalam kehidupan kita. Pepatah mengatakan, Al-insan ibnu awaidihi, manusia adalah anak dari kebiasaannya. Maka di bulan suci Ramadan, kita digembleng untuk membaca dan mencintai Al-Quran, sehingga kelak Al-Quran betul-betul menjadi pedoman dalam kehidupan kita, serta dapat memberikan pertolongan pada hari kiamat nanti. Rasulullah menegaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah dan kajilah Al-Quran, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya, senantiasa mentadabburinya dan mengamalkannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mencintai Al-Quran dan menjadi ahlul Quran. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubina wa nura sudurina birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.